Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fira Bayu Setiawan dengan NIM 1946. Pada video kali ini saya akan menjelaskan langkah-langkah pembuatan exercise ke 141 dari aplikasi Fusion ke 60. Oke, langkah pertama kita create sketch. Kita pilih top plan. Kita bikin lingkaran dengan diameter 60 dan 80. Kemudian kita bikin line di sini. Ini PCD-nya ukuran 160 dibagi 2, 80. Oke. Kita buat lingkaran dalam itu dengan ukuran diameter 26. Di sini 26. Kemudian poligon ini dengan ukuran 19,3. Kita lihat dulu, kita bikin poligon di sini yang ini. Kita lihat dulu ukurannya 19,3. Untuk di sini 19,3. Coba kita kasih dimensi dari sini. Sini. Oh. Kita escape, kita ctrl Z dulu. Bikin polygon. Kita coba yang ini. Oh, skip. Polygon ini kemudian satu sembarang aja dulu. Kita kasih dimension sini, jaraknya 19,3. 19,3. Nah, seperti ini. Kita kasih dimension lagi di sini. Nah, 19,3. Oke. Kemudian yang kita delete, kita bikin line lagi vertikal. Kemudian itu coinciden ini ke sini. Kita kasih line lagi ya, sini ke sini. Jaraknya dengan ukuran derajat derajat 20,6. Tab 20,6. 20,6. Kemudian kita trim. Kemudian kita trim di sini. Di sini. Kemudian kita mirror. Sekali. Oke. Kemudian kita trim. Dan ini. Oke, finish sketch. Kita extrude ini dengan ketebalan. Jadi posisi sketsa ada di tengah-tengah gambar ini. Di tengah-tengah gambar ini berarti bagian lingkaran kuning ini kita extrude dengan ketebalan two sides ya, yang jelas 5. 5 ke bawah dan 15 ke atas. Kita pakai two sides. Ini 15 terus ke bawahnya 5. Oke, tampilnya sketch yang tadi. Ini kita extrude lagi secara simetri 5. Nah, 10 dibagi 2 5. Kemudian bagian kuning ini kita extrude, ini bagi 2, 10. Bagi 2, 10. Kemudian kita bikin hole di sini. Bikin hole di sini dengan diameter 12.
diameter 12. 12 kita kasih jarak dari sini. Dari atas dia 5. Dan dari sebelah sini 9,7. Dari sini 10. Kemudian dari sebelah sini dia 9,7. Oke. Jadi dia tembus cuma di sini aja. Yang kita lihat. Nah, seperti itu. Sembunyikan sketsnya, kita circular pattern, pilih bodies. Contoh ini, kemudian axisnya, pilih yang warna hijau ini. Kita lihat jumlahnya ada berapa, 3, ada 8. Jadi isi 8. Oke. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.